Iya nak, kenalin ini sama bunda waktu SD loh, namanya Tante Dara. Hai Tante Dara. Hai nak. Oh iya, kalau ini anaknya Tante Dara, namanya Raka. Hah? Lo? Ngapain lo di sini? Seharusnya gue nanya, ngapain lo di sini? Ih, nih cowok ya, kok malah nanya balik. Ya ini rumah gue lah. Hah? Loh, kalian udah saling kenal? Iya nih. Enggak bu, Raka gak kenal sama nih cewek. Kemarin itu gak sengaja aja ketemu di supermarket. Iya nih tante, terus dia malah jatuhin minuman aku lagi. Gak diganti lagi minumannya. Ya emang ya, dasar cowok beruang. Cowok yang suka nyebelin gak bertanggung jawab. Apa lo bilang? Ya, gue bilang lo itu cowok beruang yang suka nyebelin gak bertanggung jawab. Ih, dasar ya cewek gila. Seterah. Udahlah bun, Winda balik ke kamar aja. Eh, nanti dulu Winda. Ada apa lagi sih bun? Sini duduk dulu, bunda sama Tante Dara ada yang mau omongin sama kalian berdua. Iya Nina. Mau ngomongin apa sih bun? Gini loh nak, Winda. Sebenarnya kalian berdua itu udah dijodohkan waktu kalian belum lahir. Hah? Maksudnya tante itu gimana? Maksudnya Tante Dara itu, bunda sama Tante Dara itu udah menepati janji waktu kuliah. Kalau nanti kami nikah terus punya anak sama-sama perempuan, kita akan jadikan mereka sahabat sama seperti kita. Tapi kalau di salah satu kita ada yang punya anak laki-laki, terus bunda punya anak perempuan, kita akan jodohkan mereka berdua. Gitu nak. Jadi gimana nih? Apa kalian mau dijodohkan? Hah? Dijodohkan? Sama dia? Ih, gak mau. Kok kalian kompak sih? Iya nih, kompak banget. Pokoknya ya bunda, Winda gak mau dijodohkan sama nih cowok beruang. Eh, emangnya gue mau dijodohkan sama cewek rese pelo? Enggak ya? Ih, nih cowok nyolot lagi. Udah-udah, Raka, gak boleh kayak gitu sama Winda. Ayo duduk. Winda, udah-udah. Ayo duduk. Pokoknya, maupun kalian berdua gak setuju perjodohan ini, kalian tetap dijodohkan. Iya, betul itu. Raka, Winda, meskipun kalian berdua gak mau dijodohkan, kami berdua tetap menjodohkan kalian berdua. Karena janji itu gak bisa diingkari. Maaf ya tante, bunda, Winda gak bisa menerima perjodohan ini. Winda, tunggu nak. Ayo bu, kita pulang aja. Raka tunggu di mobil ya bu. Raka, tunggu dulu nak. Maafin anak gue ya Fir. Iya, gak apa-apa kok. Maafin anak gue juga ya Dar. Iya, gak apa-apa kok. Oh ya, gue pulang dulu ya. Nanti kita omongin lagi masalah ini. Iya Dar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang dulu ya tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Nak, apa bunda boleh masuk? Masuk aja kok, bun. Yuk, nak, kita turun. Kita makan malam. Nanti aja ya, bun. Tugas Winda banyak banget nih. Belum selesai lagi. Ya udah kalau gitu. Kalau tugas kamu udah selesai, kamu langsung turun ya. Jangan nggak makan. Nanti kamu sakit lagi. Iya bunda. Ya udah kalau gitu bunda turun dulu ya. Ingat. Iya bunda ku sayang. Thank you.
Selamat pagi semuanya. Pagi anakku sayang. Pagi adekku yang cantik. Oh iya dek, kamu mau bareng abang gak? Ya mau lah bang, jadi gak ngeluarin uang ongkos dong, hehe. Oh, oke kalau gitu. Ya udah kalau gitu, kalian abisin dulu tuh sarapannya, terus langsung pergi ya. Oke bunda. Makasih loh bang, udah nganter adek. Iya, sama-sama. Ya udah sana masuk, belajar rajin ya, kayak abang. Oke, bos abang Farhan. Dadah bang. Dadah. Kesempatan gue nih, ada si cupu tuh lewat. Sayang, kita foto-foto yuk. Kita nggak lama loh, nggak foto-foto. Oh, ya udah kalau gitu, ayo sayang. Oke sayang. Ih, lebay banget sih. Kayaknya si cupu itu ya deh. Rasain lo. Kok pada sepi ya nih kelas? Mana yang lain ya? Ini Karin, Fumis sama Cika kayaknya mereka udah dateng deh. Tapi pada kemana ini? Itu ada apa ya? Kok rame-rame di kantin? Hai girls. Hai Win, udah datang loh. Ya udahlah. Oh iya, kalian pada ngapain di sini? Biasanya pada di kelas. Kalau sampai sepi kayak gitu, kayak kuburan aja. Hehehe. Iya nih Win, soalnya di kantin ini ada harga makanan diskon loh Win. Coba deh lo lihat si Cika tuh. Sampai rela dia nungguin antrian kayak gitu, sampai lompat-lompat lagi. Hah, ya ampun, Cika, Cika. Bu, pesanan aku mana lo, Bu? Lama kali lah. Ya sabar lo, deh. Ini tuh rame banget. Gak sabar kali lah deh ini. Ya. Hei, apa lo bilang? Kami geng cupu, geng lo kali yang cupu. Udahlah Karin, gak usah bawa emosi. Mau apa lo kesini Sarah? Oh, gak apa-apa. Gue hanya lihat keirian lo aja. Maksud lo apa? Iya, maksud gue lo pasti iri kan? Lihat gue sama adik berduaan tadi. Apa? Apa lo bilang? Winda iri sama lo? Ya ampun Sarah, pikiran lo tuh terlalu tinggi deh. Gue saran nih ya, lebih baik pikiran lo jangan terlalu tinggi deh. Nanti jatuh lo, sakit banget. Eh, diem ya lo Fumi, jangan ikut campur. Eh, lo yang seharusnya diem ya. Udah, gak usah pada berantem di sini. Gak malu apa dilihat teman-teman kalian tuh. Dan lo ya Sarah, gue sama sekali nggak iri sama lo, apalagi lo deket sama adik. Ingat itu. Ya udah ya, guys, kita balik kelas aja. Ayo.
emang betul ya, geng mereka itu cupu semua. Apa lo bilang, Sarah? Lo bilang teman-teman gue pada cupu? Iya, termasuk lo. Dengar baik-baik ya, Sarah. Gue sama sahabat-sahabat gue itu bukan takut, tapi kita gak mau aja nyari masalah. Tapi bukan berarti kami takut sama lo ya. Ingat itu. Ayo, guys. Ih, udah berani ya dia melawan gue. Awas aja dia. Wah, teman gue sekarang hebat banget nih. Udah bisa ngelawan si geng curut itu. Iya dong, temannya siapa dulu? Temannya Kak Fuchi gitu. Kak Fuchi? Siapa dia? Karin Fumi Cita. Kirain siapa tadi? Yaudah ya, Gus, kita masuk. Bentar lagi lebel nih. Ayo. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Oh iya, Nak. Ibu kesini hanya mau beritahu kalau kalian pulang cepat karena di sekolah ada rapat mendadak. Hah? Ya serius loh, Bu? Iya, Nak. Kalau gitu kalian boleh pulang ya. Ibu permisi dulu. Yeay, bisa pulang. Gimana kan? Pulang cepat kayak gitu. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu? Oh iya, Nak. Hari ini kamu sibuk nggak? Nggak juga sih, Bu. Emangnya ada apa, Bu? Gini loh, Nak. Kamu mau ya jemput Winda ke sekolah? Hah? Jemput si cewek gila itu? Kenapa harus aku sih, Bu? Ya iyalah, harus kamu. Kamu kan calon suaminya. Ih, Raka kan udah bilang, Bu. Raka nggak mau dijodohin. Pokoknya Raka gak mau jemput cewek gila itu. Kamu sekarang tega ya, Nak, sama ibu. Kamu sekarang gak nurut lagi sama ibu. Gak sayang lagi sama ibu. Bukan gitu maksudnya Raka, Bu. Yaudah kalau gitu, sekarang Raka jemput si cewek gila itu. Hah? Serius kamu, Nak? Iya, Bu. Raka akan jemput si cewek gila itu di sekolah. Makasih ya, Nak. Ibu sayang sama kamu. Raka juga sayang, Bu, sama ibu. Ya udah kalau gitu, Raka tutup dulu ya, Bu, teleponnya. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Mana ya tuh cewek? Hah, itu dia. Hah? Lo? Ngapain lo kesini? Sini dulu. Ih, ada apa sih? Lepasin. Ada apa sih? Ibu sama bunda lo itu nyuruh gue jemput lo. Tadi bunda lo ngechat gue. Hah? Bunda nyuruh lo jemput gue? Iya. Terus lo mau? Ya mau gimana lagi? Tuh cowok siapa ya? Kayaknya akrab banget sama Winda. Pokoknya gue gak mau pulang bareng lo. Eh, emangnya gue mau pulang bareng lo? Ya enggak ya, gue juga terpaksa karena gue gak mau lihat ibu gue sedih hanya gara-gara ini.
Kalau aku gak pulang bareng nih cowok beruang, Bunda pasti sedih banget. Ya udah kalau gitu, gue pulang bareng lo. Bentar. Guys, gue pulang duluan ya. Oke, Win. Hati-hati ya, Win, di jalan. Iya, gue pulang duluan ya. Dah.